Yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sutiyono MPD selaku pengurus Yayasan Insaniah Islam. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khala wala quwata illa billah. Hadu an la ilaha illallah wa jahu la syarikallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyyah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Islamiyah Bapak Mahdi Syukur SPD beserta Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDIT Islamiyah dan wabil tadus, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Bapak-bapak pengurus Yayasan Insaniah Islamiyah yang sudah hadir di ruang Zoom ini, dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 1 SDIT Islamiyah beserta putra dan putri yang insyaallah soleh dan soleha. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan waktu yang luang sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara pertemuan perdana wali murid, ya, siswa kelas 1 SDIT Islamiyah ini. Salawat dan salam malah senantiasa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau di akhir zaman. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami selaku pihak Yayasan Insaniah Islamiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen SDIT Islamiyah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kenapa ini perlu kita selenggarakan? Karena ada acara yang sangat penting. Karena momentum pertama kali kita berjumpa dengan Bapak Ibu calon wali murid SDIT Islamiyah beserta putra dan putrinya. Sehingga semua program-program yang nanti kita akan sampaikan bisa terakomodir, bisa tersosialisasikan dengan baik kepada orang tua wali murid. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua wali murid atas kepercayaannya kepada SDIT Islamiyah untuk menitipkan putra dan putri daripada Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini adalah kita dalam masa-masa sulit, ya. Sudah hampir 2 tahun lebih kita mengalami pandemi yang sampai sekarang pun belum berakhir. Kenapa kita melakukan menggunakan Zoom? Awalnya kita akan tatap muka, tetapi dengan adanya aturan dari pemerintah penetapan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 ini, maka mau tidak mau kita sebagai warga negara yang baik mengikuti aturan tersebut, kemudian kita melaksanakan kegiatan ini dengan online atau menggunakan Zoom pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita sadar bahwasanya pandemi ini belum berakhir. Setiap hari kita mendengar, ya, kabar berita, baik itu lewat WA kita, lewat Facebook, lewat mungkin sosial media yang lainnya, yang mengatakan kabar-kabar duka setiap hari. Entah itu saudara kita,
entah tetangga kita, entah orang tua kita, entah mungkin anak kita, entah adik kita, entah kakak kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan kabar-kabar duka. Oleh karena itu, kami selaku di yayasan menghimbau dan mengharapkan kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik mungkin selaku orang tua, selaku siswa, ataupun Bapak Ibu guru, yang memang hari ini kita melihat banyak saudara kita yang masih terpapar. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita melakukan gerakan tiga, ya, tiga gerakan. Yang pertama adalah menjaga iman kita. Yang kedua, menjaga imun kita. Dan yang ketiga adalah kita harus menjaga keamanan diri kita. Seperti itu. Karena memang yang bisa menjaga adalah diri kita sendiri. Kita nggak mungkin mengandalkan pemerintah yang begitu besarnya tanggung jawabnya. Ada 258 juta lebih di Indonesia. Yang itu tidak mungkin tercover oleh pemerintah. Oleh karena itu, tahapan pertama kita harus bisa menjaga iman kita. Bapak sekalian dan anak sekalian, iman kita. Bagaimana cara menjaga iman kita? Kita harus takarub ira Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang bisa menolong kita tidak ada orang lain kecuali diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakini betul bahwasanya kondisi pandemi ini adalah memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala kita berhasil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak sekalian, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini resep agar iman kita bisa naik sehingga nanti akan meningkatkan. Yang kedua adalah imun kita. Kalau iman itu kaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan imun adalah kaitan dengan pertahanan tubuh kita. Bagaimana cara menjaga imun kita? Yang pertama adalah kita harus istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sadar ya, kondisi pandemi ini menjadikan anak-anak kita akan berinteraksi dengan sosial media lebih banyak lagi. Karena hampir sebagian besar pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan sosial media, baik itu lewat HP maupun menggunakan laptop di rumah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga kondisi putra-putri kita nanti pada saat belajar sehingga interaksi dengan sosial media tidak terlalu banyak seperti itu. Yang kedua adalah makanan yang bergizi. Usahakan mau tidak mau ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita akan bisa imun kita tumbuh kalau makanan kita pun tidak bergizi dan ala kadar. Biasanya anak-anak suka jajan. Nah, mulai sekarang mohon agar bisa kita proteksi sedikit sehingga anak-anak kita tidak terlalu banyak jajan di luar. Kita kondisikan biar bisa aman dengan jajanan yang ada di rumah kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Ini penting. Karena dengan adanya PPKM mikro ini, mungkin Bapak Ibu banyak aktivitasnya di rumah, sehingga jarang melakukan olahraga. Oleh karena itu, jangan sampai menjadi generasi-generasi rebahan. Ya. Rebahan di kasur pegang HP, rebahan di sofa pegang HP, kemudian kita tidak menggerakkan tubuh kita. Ini bahaya. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga vitalitas agar imun dengan olahraga. Yang terakhir adalah menjaga keamanan kita. Bapak-Ibu sekalian, sekarang COVID-19 sudah bermutasi menjadi COVID yang baru, ya, yang kemarin sempat diberitakan dibawa dari India. Yang disasar, yang diserang sekarang bukan lagi orang tua, tetapi anak-anak kecil juga bisa kena serangan COVID-19. Oleh karena itu, kita harus tetap melaksanakan ikhtiar kepada Allah SWT dengan menerapkan protokol kesehatan di rumah maupun di luar. Mungkin kita sering kenal dengan gerakan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas kita di luar jika daerah terlalu penting. Nah, Bapak sekalian, ini poin-poin penting yang harus kita lakukan selama masa pandemi dan kita lanjutkan. Karena memang kita sadari bahwasanya masa ini belum berakhir. Dan kita yang akan pegang kuncinya agar selamat untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, kita bahwasanya di dalam penerapan pola pembelajaran atau pola pendidikan sekarang ini mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis. Yang awalnya anak-anak datang ke sekolahan, ya sekarang mereka belajarnya di rumah. Yang awalnya anak-anak belajar offline, sekarang mereka belajarnya online.
Oleh karena itu, ini membutuhkan kerjasama yang sangat erat, membutuhkan kolaborasi yang sangat erat. Antara siapa? Pertama adalah sekolah. Yang kedua adalah orang tua di rumah. Yang ketiga adalah lingkungan kita. Yang terakhir adalah dinas pendidikan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita paham betul bahwasanya dengan adanya pembelajaran online, maka kalau kita ibaratkan seperti komputer, maka sekolah ini, EAS ini adalah bagian software-nya. Dan software-nya. Sedangkan orang tua adalah bagian hardware-nya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekolah nanti akan memprogram, mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang akan digunakan oleh Bapak Ibu, putra Bapak Ibu selama kegiatan pembelajaran online. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh manajemen. Kemudian software harus bisa kita terapkan. Ya, baik itu oleh Bapak Ibu guru, kemudian oleh anak-anak kita ataupun oleh orang tua. Karena memang kelas 1 ini menuntut tanggung jawab yang mungkin tidak bisa dilepas sendiri. Oleh karena itu, kita akan sosialisasikan bagaimana metode pembelajaran yang nanti kita akan lakukan selama kegiatan di kelas 1 ini. Tentu saja ini juga harus benar-benar diperhatikan oleh Bapak Ibu selaku orang tua wali murid, karena semuanya akan disosialisasikan sehingga nanti pada saat sudah kita berikan instruksi untuk anak itu belajar, mereka tidak mengalami kendala lagi. Nah, yang berikutnya adalah mengapa saya bilang orang tua sebenarnya, karena mau tidak mau Bapak Ibu harus berpartisipasi untuk menyiapkan perangkat yang akan digunakan oleh anak kita dalam belajar. Insya Allah nanti akan dikombinasikan, ya, kemarin sudah kita apakan internal dengan pihak manajemen universiti, kita akan kombinasikan pembelajaran tidak saja dalam bentuk online, tetapi juga akan offline, kita akan atur. Karena tidak mungkin anak-anak kelas 1 ini kemudian belajar sendiri di rumah. Tetap mereka akan kita undang untuk sekolah nantinya setelah situasi agak mungkin mereda pandeminya. Karena untuk wilayah Tambun Selatan ini masih zona merah, jadi kita masih mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Insya Allah kalau sudah nanti masuk zona kuning atau sudah tidak lagi terlalu khawatirkan, kita akan undang secara bergilir untuk tatap muka di sekolah. Seperti itu. Jadi ini harapannya agar anak-anak tidak kehilangan ruh dalam pembelajaran. Karena kalau mereka hanya belajar menggunakan HP, menggunakan laptop, maka tidak ada tatap muka sama sekali akan dilakukan dari sisi perkembangan psikologi anak kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah dengan pihak orang tua menyiapkan hardware-nya, perangkat yang akan digunakan anak-anak kita dalam belajar, kita akan mempermudah. Karena yang bisa kita lakukan adalah kalau pembelajaran online, mau tidak mau orang tua harus menyiapkan perangkat di rumah. Nah, perangkat itu bisa berupa HP, bisa berupa laptop, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika anak tidak memiliki? Nah, kemarin juga sempat kita bahas, mungkin kalau terpaksanya anak tidak memiliki sama sekali, nah kita bisa memberikan pembelajaran secara offline atau kita bantu dari pihak sekolah nantinya. Nanti kan diatur oleh manajemen bagi caranya. Tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Karena memang kita masih dalam masa PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, tapi sekalian, ini yang mungkin bisa saya sampaikan selaku yayasan misalnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas segala komitmen dan kebersamaan di STIT Samya ini. Semoga kita berharap kepada Allah SWT, kita berdoa kepada Allah SWT, pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa belajar secara normal kembali, anak-anak bisa mendapatkan pelajaran terbaik di sekolah kita, dan juga guru-guru bisa mengajar dengan lebih baik lagi di sekolah kita. Dan insya Allah kita senantiasa berdoa dan bersinergi antara sekolah dan orang tua untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, sehingga putra-putri kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam wa billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumat Bapak itu. Terlalu dan lagi. Terlalu dan lagi. Terlalu dan lagi.
atas sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukur, SPDI, selaku Kepala Sekolah SPDI Islamnya. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon ampunan, tempat kita memohon perlindungan dari segala keburukan-keburukan diri kita dan juga keburukan-keburukan dari amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak satu pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa Allah sesatkan, maka tidak barang satu pun orang yang mampu untuk memberikan petunjuk. Kemudian salawat dan salam terlimpah curah kepada Uswatul Hasanah, Nabi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua insyaallah istiqomah mengikuti risalahnya sampai akhir hayat kita. Yang kami hormati pengurus Yayasan Insaniyah Islamiyah yang hadir melalui online, melalui Zoom SID Islamian, terima kasih yang telah menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Mangun Jaya ini sehingga kami para guru-guru bisa ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan sekolah sehingga kita mampu mendidik anak-anak di wilayah Tambun Selatan dan sekitarnya untuk memberikan bekal untuk kehidupannya. Yang terpenting adalah ini semua kita lakukan untuk agama Allah, untuk menolong agama Allah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Islamia yang telah dengan tulus ikhlas membantu kami dalam mendidik putra-putri generasi penerus bangsa, pengemban estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah yang terus mengalir ketika nanti kita semuanya sudah meninggal dunia. Yang akan hormati pula Bapak Ibu wali murid siswa kelas 1 SBIT Islamiyah tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu semua menitipkan, mengamanahkan putra-putrinya, pendidikan putri-putrinya kepada kami sehingga kami diberi kesempatan untuk memberikan andil dalam memberikan bekal untuk masa depannya. Dan ini semua kami berharap adalah bukan hanya materi yang kami dapat, tetapi lebih dari itu kami mampu mendidik karakter, menanamkan tabiat baik, mengajarkan akidah yang lurus,
ibadah yang benar sehingga menjadi bekal untuk anak-anak kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang bergabung. Hari ini Bapak Ibu telah resmi menjadi bagian dari SIT Islamia yang kita selama 6 tahun ke depan insya Allah akan bahu-membahu mendidik, mengarahkan karakter anak-anak kita agar sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah, agar sesuai dengan apa yang diarahkan, yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasulullah, menjadi manusia yang benar, manusia yang baik dan bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk masyarakatnya, dan bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Setelah ini mohon kita bisa bekerjasama, jadikan Bapak Ibu Guru, Ustaz dan Ustazah sekalian sebagai orang tua kedua, sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi tentang anak dengan gurunya, sehingga kita bisa bekerjasama semaksimal mungkin mengarahkan karakter anak, bukan membentuk tapi mengarahkan karakter anak agar menjadi yang sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini adalah pertemuan perdana wali murid kelas 1 dengan jajaran guru SD Islamia. Biasanya kita lakukan dengan bertemu langsung, berkumpul di sekolah, kita berbicara langsung, kita tukar pikiran. Tapi karena keadaan saat ini yang memaksa kita untuk melaksanakan pertemuan ini dengan virtual, tapi semoga tidak mengurangi daripada pentingnya pertemuan ini. Sebelum kami selaku sekolah memaparkan tentang skenario tatap muka atau skenario TATBN tahun 2021-2022, izinkanlah kami memperkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ada pepatah, siapa tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Selanjutnya nanti Bapak Ibu juga bisa memperkenalkan diri kepada wali kelas, menjalin komunikasi melalui grup-grup WA dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan dahulu SDIP Islamia itu di bawah naungan Yayasan Islam Insania Islamia, yang mana didirikan oleh 6 orang yang sangat konsen kepada pendidikan, yang semuanya berlatar belakang pendidikan. Yang pertama adalah almarhum pembina yayasan, yaitu almarhum Haji Sudarwanto SHMH. Yang kedua adalah Bapak Haji Sumarno SOS MMPD MSI. Yang ketiga adalah Bapak Sutiono MPD. Yang selanjutnya adalah Bapak Setiawan SPD MSI. Yang keempat adalah Bapak Sutu Sudrajat SPD MM. Dan yang terakhir adalah Bapak Armaji Santoso MPD. Selanjutnya kami perkenalkan pembina yayasan, yaitu Bapak Sudarwanto SHMH. Beliau sudah mendahului kita dengan segala kebaikannya, semoga dibawa ke dalam akhirat. Yang selanjutnya digantikan oleh putranya, yaitu Bapak Handika Suryo Saiful SHMH. Beliau adalah pembina yayasan Islam Insania Islamia, dan beliau benar-benar konsen terhadap pendidikan dan sangat perhatian terhadap pendidikan. Semoga dengan bergabungnya beliau menjadi pembina menambah semangat kita untuk menjadikan pendidikan yang bermutu di SDIP Islamia. Selanjutnya adalah ketua yayasan, yaitu Bapak Haji Sumarno SOS MMPD MSI. Beliau bukan orang asing di pendidikan, beliau di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mencapai pucuk pimpinan yang mungkin orang dua di Dinas Pendidikan. Selanjutnya adalah Bapak Sutiono MPD.
Beliau adalah sekretaris Yayasan Insania Islamia. Beliau adalah seorang guru, trainer, gurunya para guru, dan beliau bertugas di SMK Negeri 1 Setu. Selanjutnya adalah bidang pendidikan Bapak Cucu Sudrajat MPD. Beliau juga seorang guru, saat ini menjelang menjadi kepala sekolah di SMK di Jawa Barat, tinggal menunggu tempatnya. Beliau juga konsen dalam pendidikan yang terus membimbing kami selaku manajemen dan guru di Islamia agar lebih maju ke depannya. Yang selanjutnya adalah bendahara yayasan, yaitu Bapak Setiawan SPD MSC. Beliau saat ini adalah diberi amanah menjadi lurah di Jakarta. Tetapi beliau juga berperan di pendidikan, sehingga mengkonsen dalam pendidikan. Lurah hanyalah jabatan sementara, tetapi tetap menjadi guru dalam seumur hidup beliau. Selanjutnya adalah Bapak Darmaji Santoso MPD, yaitu Litbang Yayasan, dan beliau ini 100% berada di sekolah, mengawasi kita, mengawal kita, mendidik kita, agar pendidikan Islamnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kami perkenalkan manajemen sekolah, yaitu saya sendiri. Saya adalah Ahmadi Subur SPDI. Asal saya dari Jawa Tengah, yaitu di Boyolali. Saat ini saya tinggal di Perumpakan Indah 1, Blok I35, Nomor 36, Mangunjaya, Tambun Selatan, depan TPU Mangunjaya. Selanjutnya, kami dibantu oleh Pak Kasek Kurikulum, yaitu Ibu Suwarno SPDI. Beliau berasal dari Sleman dan beliau juga tinggal di Mangunjaya di depan Masjid Nurul Huda Mekarjaya Mangunjaya. Selanjutnya di bidang kesiswaan kami dibantu oleh Ustadz Solihin SPDI. Beliau berasal dari Palembang, dari Bailamu. Saat ini beliau tinggal di Perum Alamanda Regensi, Blok K15, Nomor 2 di Karang Satria, Tambun Utara. Selanjutnya, visi kami, visi sekolah kami adalah SDITAS Islamnya, sekolah Islam yang bermutu, unggul dalam pelayanan pendidikan, menjadi mitra yang handal, dan berorientasi masa depan. Sedangkan moto kami adalah kami mendidik dengan nurani. Mendidik dengan nurani bukan berarti membiarkan anak-anak, tetapi kita pahami karakter anak dan bagaimana cara mendidiknya sesuai yang Rasulullah ajarkan. Sekali lagi, mendidik dengan nurani bukan kita membiarkan anak-anak sesuai hatinya masing-masing, tetapi kita mendidik sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, yang mana memperhatikan fitrah seorang anak. Ini misi sekolah kami. Kami menggunakan kurikulum 100% kurikulum nasional dan 100% kurikulum Islam atau agama. Artinya kita ajarkan seluruh pendidikan yang ada di muatan nasional, tapi juga kita berikan pendidikan agama penuh sebagaimana tahapan-tahapannya. Ada silsilah, ada fikih, ada akidah, ada bahasa. Bahasa itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ada kita tambahin dengan komputer. Dan yang paling penting adalah kita lebih utamakan dengan pembelajaran Al-Quran. Yang mana yayasan tidak main-main dengan Al-Quran ini, dengan membentuk sebuah lembaga khusus yaitu Biro Quran, yang mana untuk menjadi penanggung jawab keberhasilan pembelajaran Al-Quran di SID Islam ini. Selanjutnya fasilitasnya, kami ada masjid milik sendiri, gedung milik sendiri, lahan yang luas untuk kreativitas anak, ruang kelas ber-AC, ada CCTV, ada laboratorium komputer, ada UKS, ada perawatnya, bukan hanya gedungnya. Setiap kelas ada LCD TV-nya untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Ada lapangan futsal, basket, bola voli, ada gazebo di belakang sekolah, ada perpustakaan di halaman belakang sekolah, area parkir yang luas, kebun sekolah untuk aktivitas anak-anak. Selanjutnya target tuntas status untuk kelas 1.
Nilai KKM semua mata pelajaran ditargetkan oleh Yayasan 70. Tapi setiap tahun akan kita naikkan untuk target sekolah. Jadi berbeda antara target sekolah dengan target yayasan. Satunya Al-Quran di kelas 2. Artinya kelas 2 itu sudah bisa baca Al-Quran. Makanya nanti setelah masuk sekolah itu setiap hari di pagi hari akan belajar Al-Quran, yang insya Allah satu guru hanya memegang 14 maksimal 15 anak dalam waktu 1 jam. Maka insya Allah bisa sampai hafal 2 juz Al-Quran, yaitu 29-30. Walaupun tidak untuk kemungkinan, tahun lalu banyak yang hafal 3 juz, malah ada yang 9 juz, tergantung dari kerjasama antara orang tua dan guru. Satunya bacaan surah dan wudu di kelas 1, akidah yang bersih, mengupayakan untuk menguasai dua bahasa dasar, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Budaya 5S kita ajarkan sejak dini, karena ini adalah dasar dari anak pergaulan. Pergaulan apabila sudah bisa melakukan 5S ini, maka insya Allah anak akan bisa bergaul dimanapun anak berada. Satunya kita ada tata usaha yang jumlahnya 7 orang, ada satpam, ada catering, ada petugas kebersihan, satu lantai 2 orang. Selanjutnya prestasi-prestasi yang telah kami capai walaupun di masa pandemi, kita terus berkreasi baik seni maupun olahraga. Selanjutnya kami perkenalkan guru kelas 1. Guru kelas 1 di sekolah kami, di sekolah kita ini adalah satu guru kelas itu 2 guru, yaitu guru wali kelas dan guru partner, yang mana kedua-duanya mempunyai tugas yang sama, hanya di administrasi yang berbeda. Ya, jadi satu kelas itu 2 guru. Kenapa begitu? Karena anak kelas 1 butuh penanganan yang lebih. Ya, yang lebih apabila satu kelas 1 guru, takutnya anak tidak tersentuh semuanya. Yang pertama, kelas 1 Abu Bakar. Di Islamia, setiap kelas mempunyai nama. Jadi kita tidak menggunakan nama 1A, 1B, tapi kelas itu ada namanya. Kelas 1 itu sahabat Nabi, yang pertama adalah kelas 1 Abu Bakar, yang nanti insya Allah akan dibimbing di kelas 1 Abu Bakar oleh Ustazah Dini SPD dan dibantu oleh Ustazah Mukarumah SPDI. Nanti silakan yang sudah masuk ke kelas Abu Bakar, komunikasi yang efektif, yang baik kepada wali kelas, bekerja sama selama setahun ke depan di tahun lanjut di kelas 2, agar di kelas 2 itu tuntas semuanya, naik kelas 3 tanpa PR. Selanjutnya kelas 1 Umar bin Khattab nanti akan dibimbing oleh Ustazah Riyadin SEI dan Ustazah Sundus SAI. Kepada Pak Abu Bakar, mungkin sudah membuat grup falas-falasnya, nanti bisa berkomunikasi lebih intensif lagi. Selanjutnya di kelas 1 Ustaz Nafan, yaitu Ustazah Afif Khoyan Royani SPDI dan Ustazah Ajun Kartika Putriani SPD. Silakan kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 Usman bisa menghubungi beliau kapan saja untuk diskusi sharing tentang anak-anaknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelas 1 Ali bin Abi Thalib, yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustazah Nentih SPDI dan Ustazah Ambar Sari SPDI. Bapak Ibu sekalian, itu adalah guru-guru yang nanti akan membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mengenai skenario KPR tetap buka kelas 1. Di awal-awal sebelum lebaran, kami sudah menyusun, insya Allah kita akan masukkan ke sekolah anak-anak 50%. Masuk ke sekolah 50% anak, jadi satu minggu itu bisa masuk minimal 2 atau 3 kali berganti-gantian. Akan tetapi, setelah lebaran ini pandemi terus meningkat, pastinya kurang bijaksana apabila kita memaksakan untuk mengadakan tatap muka. Walaupun kita tahu bersama, anak-anak di lingkungan itu lebih bahaya karena tidak terkontrol, apalagi yang orang tuanya bekerja. Di sekolah lebih aman sebenarnya, tetapi kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mengikuti aturan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah menetapkan itu bukan tanpa alasan. Pasti punya alasan kuat sehingga mengadakan adanya PPKM ini. Oleh karena itu dengan terpaksa sampai akhir bulan Juli. Sampai akhir bulan Juli mungkin nanti kita akan online dahulu. Sambil kita melihat kondisi selanjutnya, mungkin kalau sudah mulai aman, Agustus akan kita lakukan mulai tatap muka. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami sadar, kami sudah punya anak kecil. Anak kelas 1 tidak mungkin langsung online. Itu suatu hal yang sangat berat. Karena apa? Karena namanya anak perlu bimbingan. Dan tidak semua orang tua punya waktu. Mungkin orang tua sanggup, tapi mungkin tidak punya waktu. Kalaupun sanggup dan punya waktu, mungkin anaknya tidak mau dengan orang tuanya. Sehingga apabila Bapak Ibu orang tua mengizinkan putra putrinya, mulai tanggal 22 Juli 2021, kami akan masukkan putra putri Bapak Ibu, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, maksimal satu kelas hanya 6 siswa. Untuk apa? Digunakan untuk membimbing membaca Al-Quran dan membimbing calistuk. Sekaligus guru agar memahami karakter siswa satu persatu sehingga bisa membantu Bapak Ibu dalam membimbing karakternya. Karena kalau guru tidak kenal karakter anak satu persatu, maka sangat sulit untuk membantu Bapak Ibu wali murid di rumah membimbing karakternya. Oleh karena itu, nanti kalau Bapak Ibu wali murid mengizinkan putra putrinya, kami akan usahakan untuk kelas 1 itu mulai tanggal 22 Juli sampai tanggal 29 Juli akan kita gilir masuk ke sekolah dengan prokes yang ketat, yaitu satu kelas dengan 6 siswa dan datangnya bergantian setiap kelompoknya agar tidak terjadi kerumunan. Jadi anak-anaknya senang, orang tua nyaman, sekolah pun aman. Karena kalau tidak terjadi itu, pastinya tidak akan menjadi masalah di pemerintahan. Dan ini sifatnya adalah tertutup. Tolong tidak ada informasi keluar, karena ini hanya untuk membantu siswa. Kami sangat prihatin dengan perkembangan anak-anak kita di rumah, yang bagaimana ketika di sekolah, kami sudah ajari sholat, kita ajari ngaji, tetapi ketika ini pandemi berkelanjutan, itu jauh sedikitnya berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, skenario KBR Tatap Muka kelas 1 di bulan Juli, yaitu tanggal 22, 23 sampai 29, insya Allah kami, kalau diizinkan oleh wali murid, akan mendatangkan siswa satu kelas 6 orang. Jadi satu hari itu 12 orang dibagi dua kelompok. Agar apa? Agar tidak terjadi kerumunan. Tetapi tetap apabila kira-kira anak dalam keadaan kurang sehat, ya tidak usah masuk. Nanti guru yang akan memberikan tugas-tugas baik melalui Zoom, Google Meet maupun WA. Kalau yang sehat dan diizinkan, silakan datang ke sekolah. Kami pun juga tidak akan main-main. Kami pun pasti akan juga siapkan fasilitas yang semaksimal mungkin. Sekolah setiap dua hari kita semprot. Kita siapkan hand sanitizer, wastafel di setiap pintu. Itu sudah kita siapkan. Karena walaupun bagaimana, pandemi ini memerlukan kita berhati-hati. Bukan ketakutan, tetapi perlu berhati-hati. Jangan sampai ketakutan, karena kalau ketakutan imun kita akan turun. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, seandainya kita bisa bertemu langsung, itu banyak sekali yang ingin kita obrolkan. Tetapi dengan media online seperti ini pasti tidak maksimal. Oleh karena itu, apabila nanti ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk ditanyakan.
kalau kami mungkin ada salah paham, kami jelaskan. Apabila kami yang memang salah, kami akan luruskan kembali. Demikian untuk sementara saya tutup. Setelah ini nanti kita mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih telah mempercayakan pendidikan putri-putrinya kepada kami. Semoga kami bisa amanah sehingga kami bisa mendidiknya sehingga ketika nonton nanti lulus sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukur atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu murid yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Silakan jika Bapak Ibu mau bertanya angkat tangan. Nanti saya akan panggil. Atau bisa lewat chat. Silakan Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang jelas. Tidak ada yang bertanya, artinya semuanya jelas ya Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syukur yang telah menutup. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, masuk ajar selanjutnya yaitu pengenalan metode Islamia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Rafiq Dasofi kepadanya. Kami persilakan. Halo admin, suara saya terdengar dengan baik? Baik-baik. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmadi Syukur, beserta manajemen SPJT Islamiyah. Tak lupa yang kami hormati pula segenap pengurus Yayasan Insaniyah Islamiyah serta Ustadz-Ustadzah SPJT Islamiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah melalui via Zoom meeting. Mudah-mudahan awal pertemuan ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Tak lupa salawat serta salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memperkenalkan sebentar ya. Memperkenalkan sebuah metode baca Al-Quran sebagai target anak Bapak Ibu harus sudah bisa membaca Al-Quran di kelas 2 di semester 2. Jadi ketika nanti masuk kelas 3, anak Bapak Ibu diharapkan sudah lancar membaca Al-Quran. Sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam metode ini ada 4 jilid. Jilid 1 dan jilid 2 diperuntukkan untuk siswa dan siswi kelas 1
semester 1 dan semester 2 itu target dari sekolah. Ya, ya, di, kalau kalau yang satu tadi yang pembicara doang. Ini buat pertemuan wali. Kalau ada siswa yang sudah bisa baca Al-Qur'an dengan cepat, misal dia sudah pernah ngaji di TPA di rumahannya atau di mana gitu, kemudian misalnya dia pakai Iqra atau tilawati atau metode yang lainnya, maka ketika dia bisa membaca Al-Qur'an, maka akan menyelesaikan jilid 1 ini lebih awal. Misalnya 1 bulan sudah lulus jilid 1, maka di semester 1 dia sudah boleh menggunakan jilid yang kedua. Dan begitu seterusnya. Jika memang memiliki kemampuan cepat, maka boleh 4 jilid ini diselesaikan di kelas 1 semua, tidak masalah. Kemudian karena kita di masa pandemi seperti ini, kami insya Allah akan memfasilitasi sebuah aplikasi Android yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu untuk membimbing putra putrinya belajar baca Al-Quran. Misal kita belum mampu mencontohkan bacaan atau makharijul huruf atau pembunyian idgham, ikhfa, izhar dan lain dengan tepat, maka Bapak Ibu nanti tinggal buka aplikasi yang akan kami contohkan sebagai berikut. Misal ini feedback admin, mohon yang bersuara di off-kan dulu, nanti kita baru buka tanya jawab ya. Oke, misal di jilid 1 atau level 1 kita buka, Bapak Ibu nanti di handphonenya bisa muncul aplikasi seperti ini. Misal halaman 1 boleh lihat di buku pun juga boleh lihat di handphone. Dengan apa seperti ini? Misal kita ingin membaca pada halaman 1, maka kita bisa memutar MP3-nya pada layar tersebut. Misalnya, jilid 1, halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Baik, kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Kemudian nanti siswa akan membaca halaman per halaman dengan guru pembimbingnya atau wali kelasnya atau pendamping wali kelas. Kemudian nanti akan mendapatkan ACC lulus tidak lulusnya. Misalnya nih pakai rating. Kalau dia mendapatkan bintang merah, berarti anak tersebut belum diizinkan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Misalnya ini halaman 4, halaman 3. Dia baru mendapatkan bintang merah, berarti ratingnya cuma 1, dianggap buruk. Kemudian belum boleh lanjut ke halaman 4. Sehingga dia harus mengulang pada pertemuan berikutnya untuk supaya lebih lancar lagi. Anak-anak bisa belajar di rumah, bisa juga didamping orang tuanya melalui aplikasi ini. Kemudian jikalau berikutnya dia mendapatkan bintang kuning, maka siswa tersebut masih belum diizinkan untuk beralih ke halaman berikutnya atau halaman 4 ini, karena dirasa masih belum layak untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Supaya dihafalkan, supaya dibaca berulang-ulang, supaya pasti dia di halaman ini baru dilanjutkan. Umpama di hari yang ketiga dia baru lulus di halaman 3 ini mendapatkan bintang hijau. Bintang hijau merupakan rating yang bisa siswa tersebut lanjut ke halaman berikutnya, tetapi dengan rating pas-pasan. Apabila sekali baca dia bisa mendapatkan bintang 5, atau bintang ungu, atau bintang putih, maka dianggap bagus. Sekali talaki dengan gurunya, boleh langsung ke halaman berikutnya. Atau bahkan satu kali tayang bisa
2, 3, atau sampai 4 halaman tergantung kecepatan siswa-siswi Bapak-Ibu di dalam menangkap pembelajaran ini. Kemudian di akhir halaman pada setiap jilidnya ada ujian kenaikan level. Ujian kenaikan level. Nanti guru pembimbing akan memberikan rekomendasi ke penguji yang ada di Biro Quran. Kami ada tim penguji di mana penguji ini menjadi quality control begitu. Untuk memastikan bahwasanya guru bidang studi atau guru pembimbing BTG-nya atau bimbingan baca Qur'annya meluluskan anak tersebut dari level 1 menuju ke level 2, sudah benar-benar anak tersebut memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan. Jadi baru boleh nanti lanjut ke level berikutnya. Sampai nanti ke level 4, maka setelah level 4 selesai, anak tersebut sudah diizinkan memegang Al-Quran. Demikian Bapak-Ibu wali murid SD IT Islamia yang bisa kami sampaikan. Jadi kami ada di Biro Quran ini merupakan sebuah divisi yang menjadi pengontrol kualitas bacaan Al-Quran siswa-siswi di SD IT maupun di SMP IT Islamia. Begitu juga di Biro Quran kami juga menjadi quality control dan pembimbing daripada wali-wali kelas dan guru-guru SIT Islamia baik di SD maupun di SMP. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan mungkin bisa langsung menyampaikannya melalui chatting maupun langsung menyampaikan melalui via Zoom ini. Fadol. Baik. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka kami cukupkan dulu penyampaian tentang perkenalan metode baca Al-Quran, metode Islamia. Baik, ada yang bertanya sepertinya. Mungkin Pak Admin silahkan menghidupkan mic-nya. Dihidupkan semuanya saja, nggak apa-apa. Mungkin biar jika ada yang bertanya bisa terdengar suaranya. Iya, tahu kamarnya bagus. Baik, silakan. Mungkin admin bisa dihidupkan mic-nya. Ibu silakan rekam. Nanti yang masih tanda tangan ya, masih tanda tangan. Oh, hari kami.
Zoom malah ngobrol dokter. Sama Zoom tuh dicat, dicat. Dicat, dicat. Untuk kelempakan gitu. Dicat, dicat. Dicat, Bu. Dicat, masuk chat. Masuk chat, dia. Masuk chat. Sini, lewat chat. Ini mau bertanya, ini mau bertanya, ini hidup ini. Dari tadi udah di ini, nggak mau. Nggak mau sama dia. Untuk sama dia lagi. Udah di ini. Untuk para acara pembelajaran siswa baru selama pandemi sistemnya bagaimana? Terima kasih. Baik Bu. Baik. Ada mohon maaf. Teknik itu ada pertanyaan. Untuk kelepak kelengkapan buku tugas untuk kelas 1 ada berapa buku? Oke, baik. Sudah jawab pertanyaan ini. Enggak sinkron nih. Pihak sekolah nanti ketika Ibu sudah registrasi akan menyampaikan buku yang sudah didapat dari metode ini. Kalau enggak salah 2 jilid untuk kelas 1 dan kelas 1 semester 1 dan bagaimana target sekolah apabila anak Bapak Ibu sudah lulus level 1 dan level 2 maka dan habis dihabiskan di semester 1 maka boleh mengambil kembali level 3 dan tempatnya menghubungi pihak tata usaha di SDIT sana. Yang lain di dulu ya. Baik. Kemudian insya Allah nanti kami akan mengadakan pelatihan online untuk Bapak Ibu wali murid SDIT kelas 1 bagaimana cara mengajarkan buku tersebut di rumah. Insya Allah sekali lagi insya Allah kami dari Al-Quran SDIT Islamiyah akan mengadakan pelatihan Bapak Ibu untuk mendampingi siswa-siswinya di rumah, insya Allah di hari Sabtu depan, insya Allah di hari Sabtu depan kita akan ada pelatihan metode baca Al-Quran metode Islamiyah untuk Bapak Ibu wali murid supaya bisa mendampingi siswa-siswinya belajar di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan. Ada parofit, soalnya parofit nama kemik dia langsung nama kemik dia ngomong besarnya jelas. Sudah mau kalah. Oke, mungkin Ibu ada yang bertanya, silakan hidupkan mic-nya. Tadi admin sudah menghidupkan mic-nya, tinggal Ibu menghidupkan mic-nya. Itu Ibu atas nama siapa tadi? Kila, silakan menghidupkan mic-nya. Jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Silakan, saya wali murid dari Ananda Kila. Di sini saya mau bertanya, Pak. Tadi Bapak kan memberikan panduan untuk terkait aplikasi untuk masuk melancarkan pembacaan Al-Quran. Nah, di setiap level kan tadi ada ukuran penilaiannya ya, Pak. Kalau nggak salah pakai bintang 1 sampai dengan level 5. Maksudnya 1 sampai dengan 5 bintangnya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, itu penentuan anak itu mendapatkan bintang pada setiap sesinya itu secara otomatis atau kita sendiri ya, Pak, yang memberikan penilaian itu? Baik. Baik, Ibu. Mungkin langsung ada lagi? Iya, Pak. Baik. Ada lagi? Cukup? Saya jawab. Udah cukup, itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Pemberian rating itu dilakukan oleh pembimbing atau guru pembimbing baca Al-Qur'annya. Kemudian mereka punya standar
Jadi Bapak Ibu membimbing di rumah jangan memberi lingkaran pada rating bintang tersebut. Itu kewenangan guru pembimbing. Adapun Ibu bisa mengukur anak saya kemungkinan dapat bintang berapa, itu ada indikatornya. Misalnya anak Ibu dapat bintang 1, berarti dia nggak bisa baca sama sekali, sudah diajarkan oleh gurunya, didampingi, kemudian disuruh baca mandiri, misalnya aba, taba, kemudian sudah ditalaki beberapa baris, kemudian Ibu anaknya disuruh baca sendiri, mandiri, kemudian tidak bisa sama sekali, nggak bisa menirukan, juga tidak bisa baca mandiri, maka dia dipastikan mendapatkan bintang 1. Kemudian dia misalnya mendapatkan bintang 2, dia bisa menirukan ketika dicontohkan saja, ketika baca mandiri masih banyak yang lupa. Masih banyak yang lupa dan tidak bisa mandiri lah, artinya satu halaman tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian begitu seterusnya, misalnya bintang 5 umpama. Anak tersebut membaca lancar tanpa salah dari baris pertama sampai baris terakhir. Nah, itu nanti yang memiliki kewenangan memelingkari tersebut adalah guru atau wali kelasnya masing-masing. Adapun Ibu nanti akan mendapatkan laporan dari lingkaran itu. Anak saya dapat bintang berapa nih, Ibu bisa cek di situ. Nanti wali kelasnya atau guru pendampingnya akan memberikan catatan pada baris berapa anak Ibu nanti kurang fasih, misalnya di baris ketiga kolom sekian anak Ibu belum lancar mengucapkan ini, maka andai kata pun lulus itu menjadi catatan bahwasanya pada huruf ini anak Ibu belum fasih banget. Baik, itu yang bisa saja Bu. Mungkin jika ada pertanyaan lain silakan. Baik, yang lain ada pertanyaan? Pak Guru, Kia mau nanya. Oh iya, silakan Kia. Kia udah Quran. Tapi kalau Kia udah ngaji Quran, balik lagi ke Iko atau lanjutin Quran, Pak? Iya, baik. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana ketika anak masuk ke SDIT Islamiyah sudah bisa baca Al-Quran atau di TPA-nya dia sudah Al-Quran, apakah akan berawal ke jilid satu lagi? Jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian, anak tersebut akan ditahsin ulang, akan diperiksa huruf per huruf kefasihannya. Tetap dia akan diperbolehkan membaca Al-Quran sambil akan kita saring. Metode baca ini akan tetap diterima. Untuk memberikan tahsin huruf mana saja mungkin yang belum fasih. Mungkin sekali store dia bisa 5 halaman atau bahkan 10 halaman tergantung waktu yang disediakan oleh wali kelas masing-masing. Atau 4 jilid bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester, enggak masalah. Jika lo ditemukan ada beberapa huruf yang belum fasih, maka di situ akan dibimbing. Sehingga ketika berada nanti dia sudah pegang Al-Qur'an, kami sebagai pengontrol kualitas bacaan sudah bisa memastikan anak ini ke standar metode Islamiyah dengan kecakapan baca Al-Quran yang tartil. Begitu ya. Jadi tetap nanti boleh membawa Al-Quran untuk dibaca biasa seperti yang lain. Kalau yang lainnya belum. Ya begitu ya. Jadi bawa double. Jadi jilidnya nanti dari sekolah di tetap digunakan, mungkin akan cepat selesainya karena mungkin sudah bisa baca Al-Quran ya. Berikut juga tetap bawa Al-Quran untuk tadarus harian di kelasnya. Apabila nanti masuk di sekolah ya. Kalau di rumah berarti nanti dibimbing oleh ustazahnya. Insya Allah nggak lama kok, biasanya udah bisa baca Al-Quran. Satu semester mereka bisa menyelesaikan 4 jilid. Hanya kami memastikan bahwasanya makharijul huruf dari anak-anak sekalian sudah sesuai dengan makhraj yang tepat, begitu ya. Mana sih bocahnya, tapi baik. Sayangnya bocahnya nggak kelihatan gara-gara gambarnya. Baik. Terima kasih Pak Guru. Ada lagi Bapak? Terima kasih Pak Guru. Iya, selamat ya. Mut, terpencet kali. Baik, ini ada pertanyaan, mungkin ada
Ini kewenangan Bapak Kepala Sekolah yang menjawab ya. Tadi yang baru join ke depannya tatap muka atau online. Nanti insya Allah silakan menghubungi wali kelasnya ya Bu ya. Baik, cukup. Jika tidak ada, insya Allah sampai kita bertemu kembali, terkhusus nanti Bapak Ibu wali murid yang akan mendampingi putra-putrinya, membimbing mereka baca Al-Quran dari rumah. Insya Allah di hari Sabtu kita akan adakan pelatihan. Mohon luangkan waktu demi keberhasilan baca Al-Quran anak-anak kita ya. Baik, dari kami Biro Quran SIT Islamnya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan suaminya semoga anak-anak kita semakin semangat belajar Al-Quran. Pengumuman teknis MTS yang akan disampaikan oleh Ustazah Muhriso. Kepadanya kami persilakan. Karena dilaksanakan secara virtual, mungkin yang perlu saya sampaikan sekarang
ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, mungkin link Zoom-nya untuk tetap diaktifkan agar bisa bergabung dalam acara MTS yang akan kita laksanakan di hari Jumat besok sampai dengan Sabtu. Yang perlu disiapkan selanjutnya adalah satu, mungkin bisa ditulis kalau yang dirasa terlalu cepat, nanti juga insya Allah akan kami share untuk susunan acara dan aturan-aturan. Yang pertama mungkin untuk seragam. Karena ini kegiatan resmi, jadi untuk acara MTS memakai seragam baju sekolah. Di hari Jumat, anak-anak memakai seragam sekolah merah putih. Itu di hari Jumat. Berarti yang perempuan tubuhnya putih merah. Di hari Sabtu, anak-anak memakai seragam hijau-hijau. Kerudungnya yang perempuan warna hijau. Bagi wali murid ataupun anak-anak yang merasa belum lengkap untuk seragamnya, silakan dari sekarang mulai dicek. Kalaupun ada yang belum lengkap, bisa menghubungi ke TU atau wali kelas masing-masing. Itu untuk seragam. Selanjutnya adalah mengenai atribut. Karena ini kegiatan MTS yang intinya ingin kita saling mengenal, saling mengetahui sama satu lain, dan biar bisa ada kesan dan anak-anak, ada atribut yang bisa disiapkan mulai dari sekarang. Yang pertama adalah atribut topi. Jadi nanti minta tolong untuk masing-masing anak di hari Jumat dan di hari Sabtu memakai topi. Bentuk topinya insya Allah nanti ada contohnya. Terus ini contohnya untuk topi seperti ini. Ini hanya contoh Mama ya. Silakan boleh berkreasi sepinternya Mama aja. Yang perlu diperhatikan, karena MTS ini dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 1 dan bercampur dari keempat kelas, maka kami memutuskan untuk membedakannya berdasarkan warna dasar dari topi. Karena kita belum kenal ini namanya siapa, kelasnya apa. Nah, untuk itu kami memisahkan dengan ciri khas topi, warna dasarnya. Untuk warna dasar, anak kelas 1 aku tangkap topinya warna kuning. Untuk kelas 1 benar, warnanya oranye. Untuk kelas 1 tusman, warna dasar topinya merah. Untuk kelas tali, warna dasar topinya adalah warna biru. Itu topi dipakai selama MTS, jadi mohon untuk tetap dijaga, jangan sampai rusak. Karena biasanya kalau sudah kena kepala, suka metak-metak itu ya. Itu untuk topi. Terus yang digunakan bahannya apa? Silakan, boleh asturo, boleh karton. Yang penting warnanya sesuai dengan yang diarahkan sama panitia. Itu untuk topi, mudah-mudahan semuanya jelas. Sekarang kita lanjut atribut yang kedua, yaitu name tag atau ID card. Biar kita tahu ini namanya siapa, kelasnya apa, jadi mohon dari sekarang dibuatkan name tag untuk anak-anak. Bahan dasar untuk membuat name tag adalah kertas kartul. Warnanya disamakan untuk satu level, yaitu warna hijau. Silakan ukur untuk bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar. Ini contohnya aja. Untuk panjangnya, ukurannya 20 cm kali 15 cm. Sengaja dibuat agak besar karena biar kelihatan. Silakan nanti mulai dipotong, dituliskan nama lengkap
nama panggilan sama kelasnya. Biar bisa kebaca, mungkin nulisnya pakai spidol yang besar ya, biar bisa terlihat jelas dari jauh. Itu untuk contoh metodenya ada di slide, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi, alhamdulillah. Bila sudah selesai, silakan dibawa ke tukang fotokopi untuk dilaminating. Kemudian dibolongi terus dikasih tali biar bisa digantung. Kenapa dilaminating? Ya seperti tadi, bahannya asturom atau yang lain, itu kan bahan yang lebih cepat rusak. Apabila nak teringat mungkin atau mungkin air minum namanya anak kelas satu kan masih belum bisa semuanya untuk menjaga dengan baik. Jadi untuk mengisi-isinya mohon maaf untuk di laminating. Mungkin itu untuk kelengkapannya, ini dipakai selama 2 hari ya Pak Bu, untuk atribut topi sama metodenya pada saat Zoom di acara MTS. Satu lagi takut bisa lupa, insya Allah untuk setiap kegiatan MTS setiap harinya ada absen. Absennya nanti minta tolong anak-anak memakai seragam dan atribut sesuai jadwalnya. Misalkan hari ini pakai seragamnya merah putih, berarti pakai merah putih. Yang perempuan pakai kerudung, berarti pakai topi, pakai netek. Habis itu dipoto. Kalau sudah dipoto, mohon dikirimkan ke ustadzahnya masing-masing. Biar nanti ketahuan siapa yang belum hadir atau belum bisa ikut serta dalam acara kegiatan MTS besok. Mohon maaf bagi yang belum bisa, mohon konfirmasi ke walas atau guru wadah masing-masing biar kita bisa mendeteksi siapa-siapa yang belum bisa ikut. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saya. Mohon dimaafkan. Dan apabila masih ada perlu yang disampaikan atau ditanyakan, bisa langsung menghubungi walas atau guru magang masing-masing. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Moriso yang telah menyampaikan. Baik Bapak Ibu semua, apabila ada yang kurang jelas bisa menanyakan kepada walasnya masing-masing ya. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdullah Mansur. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak yang ada di rumah, yang ada di sekitar kelas ini, baiklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, acara dari awal sampai akhir sudah selesai dengan lancar, dan mari kita kepada kita mudah-mudahan kita acara kita ini dan niat untuk menunjukkan sekolah ini dan anak-anak didik bapak dan ibu menitipkan di sekolah kami ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika
Wa'alika mas tatabdu a'un mudrika nisadu mas sanatu abu ulaka dinikmatik alaya wa abu ulikan bifatuli bagimnahu layatudu ba'ila anta Allahumma fili bali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma fili muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.